Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa akhirah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Mawlana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala sami'a rahimahullah ta'ala wa ada al-fatih lumfi bain hami. Hikayatu hadhihi hikayati. Ini satu cerita. Qala Abdullah ibn al-Mubarak, berkata oleh Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak ini ulama tapi kaya. Abdullah bin Mubarak ulama tapi kaya. Ini hebat ya, konglomerat tapi kaya. Ulama besar, sufi, tapi dan dermawan. Zuhud. Ahli ilmu, ahli khasiat. Namanya ya sampai sekarang wangi seperti bunga di taman, selalu dikenal orang. Dan kata-kata mutiaranya sangat banyak dan dipakai oleh banyak orang. Tanda beliau banyak kata-kata mutiaranya, tanda beliau adalah orang yang ikhlas. Jadi siapa yang ikhlas akan keluar mutiara-mutiara keikhlasannya lewat mulutnya. Hajjat itu sanatan minasinina, pada beliau aku pernah melakukan haji, aku pernah ibadah haji satu tahun dari beberapa tahun. Fakuntu fi hatimi Ismaila, maka adalah aku pernah ada di tembok hijri Ismail. Fanuntu nama, ada dua, ada nama yang namu nauman, ada nama yang namu nauman wal niyaman. Kalau nama yang namu ini ketiduran, kalau baca naum, nama yang namu biasa digunakan gitu. Nama yang namu ini ngantuk, tidur, sengaja tidur. Kadang kita kan bingung, ini kita mau apa nih? Mau pakai nama ya kamu, apa nama ya kamu? Terkadang ketika seperti ini kan bisa nom atau nama. Ini nuntu, fanuntu faro'aitu fil manami. Lalu aku ketiduran, kemudian aku melihat Nabi fil manami, dalam tidur, dalam mimpi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama-ulama yang seperti ini sering mimpi ketemu Nabi. Jangan kita masih berlindung,
Waqala li, dan dia berkata kepadaku, iza rajabta ila Baghdada fadkhul fi mahallatin fi mahallati kadha wa kadha. Apabila engkau kembali ke Baghdad, apabila engkau pulang ke Baghdad, maka masuklah engkau ke tempat ini dan itu. Wadruk bahroma al-majusinya wa akrikku minni salamat. Cari olehmu bahrom al-majus. Orang majus ya, tapi disuruh cari. Cari olehmu orang namanya Bahrom al-Majus. Wa akrikku minni salamat, kirim salam dariku. Berarti orang istimewa. Padahal orang majus. Ada apa? Wa qul lahu inna Allaha ta'ala radin anka, dan katakan kepadanya sesungguhnya Allah ridho daripada engkau. Allah ridho padahal orang majus. Makanya di sini Pak, pelajaran berharga buat kita. Jangan kita merasa lebih hebat dari orang lain. Oleh nanti orang lain lebih hebat dari kita. Bahkan murid kita boleh jadi lebih hebat dari kita. Jadi kita jangan pernah ngaku-ngaku orang lebih hebat. Kita lebih hebat dari orang. Kita berkeyakinan bahwasanya orang lebih hebat dari kita. Kita bersikap orang lebih hebat dari kita, orang lebih mulia dari kita. Biar kita selalu merendahkan diri, tidak menyombongkan diri. Wa qul lahu, dan katakan kepadanya, inna Allah ta'ala radin anka, sesungguhnya Allah ta'ala ridho kepada engkau. Fantabahtu, lalu aku pun kesana. Aku mendusin. Fakultu, lalu aku berkata, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadzihi ru'yatun min asy-syaitan, ini mimpi dari setan. Tapi ketemu Nabi, masa setan. Ketemu Nabi, beliau melihat ini mimpi dari setan karena tadi orang majusi. Beliau rupanya tadi ketemu Nabi, setan gak bisa dirupain Nabi. Jadi beliau melihatnya orang majusi tadi. Kok orang majusi? Allah ridho sama dia. Menjadi pelajaran buat kita ketika kita bergaul kepada, bertemu kepada orang, kita bersikap bahwa orang lebih baik dari kita. Bahkan amat murid sekalipun, apalagi amat guru kita. Biar kita apa? Biar kita selalu merendah diri. Hazihi ru'ya min asy-syaitan, ini adalah mimpi dari setan. Padahal fatawaddatu wa shallaitu, lalu aku pun berwudu dan aku sholat. Fatubtu bil ka'bati masya Allah, dan aku tawaf di Ka'bah masya Allah. Tawaf sampai lagi. Fagola bani naum, lalu aku ketiduran. Ini
tadi yang nuntuk tadi ketiduran. Lalu aku ketiduran. Kalau itu kadari kasara semaratin. Lalu aku melihat, aku mimpi seperti itu tiga kali. Mimpinya tadi sama tiga kali. Allah pengen tegaskan. Falamma atmamtul hajj wa raja'tu ila Baghdad, maka tatkala aku sempurnakan haji dan aku kembali ke kota Baghdad, wa sa'atu dan aku bertanya anil mahallati wal dari, aku bertanya tentang tempat itu dan rumah itu. Fawajadtu syekhan, lalu aku mendapati seorang orang tua. Jadi beliau sempurnakan haji, lalu beliau pulang ke kota Baghdad. Tadi kan pesannya begitu, tidak jatuh, tidak berjatuh. Ya, walaupun fi mahallati kadza wa kadza. Jadi tadi maknanya bisa juga negeri itu bukan rumah. Wasa'atu anil mahallati wa dari. Aku bertanya tentang tempat itu dan negeri itu. Wajatu syekhon, lalu aku mendapati orang tua. Fakultu, lalu aku berkata bertanya, anta mahrumu al-majusiyo, engkau mahrum al-majusi. Fakultu, na'am, iya, tepat. Jadi tepat, jadi tanya langsung gitu orang. Biasanya begitu memang. Kita kalau nyari sesuatu dan itu ada petunjuk apa dari guru atau dari siapa, kita melangkah. Itu biasanya ada petunjuk. Oh ini, hati kita merasakan tuh ada magnetnya. Oh, tepat. Qala, ia berkata, na'am, iya. Qul, aku berkata, allaka indallahi khairun, apakah bagi engkau di sisi Allah ada mempunyai kebaikan? Ditanya langsung. Qala, na'am, kata mahram, iya. Kana li arba'u banatin wa arba'u banina wa zawajtuhunna min abna'i, ada bagiku mempunyai empat putri dan empat putra, dan aku nikahkan mereka, putri-putri itu, putri-putriku, putri-putri itu, min abnai, ya daripada, maksudnya kepada putra-putraku. Jadi anaknya sendiri dia kawinin sama anaknya. Fakultu hadza haramun, maka aku katakan ini haram. Bukan yang ini. Apalagi ini. Hal indaka ghairu dzalika, apakah di sisi engkau ada selain itu kebaikan? Qala, na'am, ya ana. Ja'antu walimatan lil majusi fi waqti tazwijil banati. Aku jadikan walimah pesta. Lil majusi, untuk orang majusi, fi waqti tazwijil banati, pada waktu menikahkan putri-putrinya. Jadi dia akan walimah, berarti pesta, makan-makan buat orang majusi. Untuk aku katakan, hadza haramun, ini haram. Hal indaka ghairu dzalika, apakah ada selain itu? Qala, na'am, iya ada. Apakah ini bintun min ajmalin nahasi ma wajadtu la'a kufu'an fawazawajatuha min nafsi waja'antu alimatan awwala laylatin takhaltu biha. Kanat adalah li bagiku mempunyai bintun putri. Aku punya anak perempuan. Min ajmalin nasi, di antara manusia yang paling bagus, di antara paling cantik di antara manusia. Jadi putrinya cantik banget nih.
mawajatulah kufuan, boleh kufuan, boleh kufuan. Tidak aku dapati baginya yang sebanding, enggak ada. Putriku paling cantik. Fazawwajtuha min nafsi. Maka oleh karena itu aku kawinkan dia kepada diriku. Karena cakep di anaknya, dikawinnya sama dirinya. Waja'atu walimatan, dan aku jadikan walimah. Awwala laylatin dakhaltu biha, awal malam aku setubuhi dia. Jadi awal malam disetubuhin, itu dibikin walimah, pesta. Fakana fitilka laylati minal majusi aksamu minal arabi. Maka ada pada malam itu daripada orang majusi lebih dari 1000 orang. Banyak banget tuh orang. Kan disedekah tuh berarti itu kata dia. Tapi hadza haramun aidan, ini haram juga. Ya setubuhin anaknya lalu pesta ya haram. Walaupun dia sedekah itu. Al-indaka ghairu dhalika, apakah ada selain itu? Qala na'am, ya. Apa? Al-lailatul lati wati'tu fiha ibnati ja'at imra'atun muslimatun muslimatun min ahli dinika tusriju min siraji fa'uqadatis siraja wa kharajatu fa'akfaktu wa raja'at kalau kalah tak alumis lada dikasih ala semua ini. Alaihlah tu katanya tadi. Alainna kalau yang adakah yang lain dari itu? Kalau nak ada lagi apa ni? Alaihlah tu yaitu malam. Alati yang wati itu biha ibnati, aku setubuhi pada malam itu akan putriku, putrinya sendiri padahal disetubuhi, padahal putrinya sendiri tapi disetubuhi. Ja'at imra'atun muslimatun, datang seorang perempuan muslimah min ahli dinika, daripada ahli agama engkau, tusriju min siraji, dia menyalakan daripada lampuku. Jadi diambil lampu, dia ambil lampu dari lampuku. Fa'aqadatis siraja, lalu ia menyalakan lampu. Wa kharajtu, dan aku keluar. Fa'aqtu, lalu aku padamkan ke lampu. Wa raja'at, dan dia kembali pada akhirat. Taf'alu misla dzalika, lalu dia masuk, dia melakukan seperti itu salah sama rawatin tiga kali. Fakultu binafsi, kalau aku katakan dalam dirimu, dalam hatiku, la'alla hadhil ma'adha jasusatan lususi, boleh jadi ini perempuan adalah mata-mata pencuri. Fakhrajtu khalfaha, lalu aku keluar dari belakangnya. Falamma dakhalat hiya manziman ziruhat ala banatin la'akulna laha ya umma. Fakhrajtu khalfaha, lalu aku keluar dari belakangnya. Falamma dakhalat, maka tatkala ia masuk hiya manzil laha, ke rumahnya, ala banatin, ya atas putri-putri baginya, kulna laha, lalu kami katakan, dan mereka berkata kepadanya, ya Umar, wahai ibuku, hal jikti lana bisyai'in, apakah engkau datang kepadaku dengan membawa sesuatu? Fa'inna ulam ya wakalana ta'afatun wa sabrun minal ju'in, karena sesungguhnya tidak tersisa bagi kami kekuatan dan kesabaran daripada lapar. Fadama'at aina, lalu mengalir air, dua air matanya. Waqalat, dan dia berkata, istahyaitu min Rabbi, aku malu daripada Tuhanku, aku malu kepada Tuhanku.
an as'ala ahadan dunahu, bahwa aku minta kepada seseorang selain dia, khususnya min adu'illah illadhi huwa majusiyun, khususnya daripada musuh Allah yang dia itu majusi. Qala Bahram, berkata Bahram, falamma sami'tu kalamaha, maka tatkala aku mendengar akan ucapannya, omongannya, raja'tu ila dari, aku pulang ke rumahku, wa akhaztu tabaqan, aku ambil nampan, famalattu, lalu aku penuhi nampan itu min kulli syai'in, dari setiap sesuatu. Wa zahabtu, dan aku pergi binafsi dengan diriku ila dariha, kepada rumahnya. Ya, paranin ke rumahnya, bawa nampan berisikan makanan. Qala Abdullah bin Umar, berkata Abdullah bin Umar, faqultu lahu, berkata kepadanya, hadhihi khairun, ini adalah kebaikan. Walakal basyaratu wa basyaratuhu wa basyaratuhu bi ru'ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kebaikan, dan bagi engkau mendapati kabar gembira, aku berikan kabar gembira kepadanya dengan sebab mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqassustu alaihi ru'ya, dan aku ceritakan kepadanya akan mimpi. Faqala, lalu orang itu, ya Bahram al-Majusi, berkata, ya Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islam. Begini, apa yang tadi saya katakan, ya, ini menjadi pelajaran buat kita, bahwa kita ya, bersikap boleh jadi orang lebih baik daripada kita. Biar apa? Ya, biar kita selamat. Maka seperti ini, ya, sekalipun orang non-Muslim. Seperti ini kan majusi non muslim, boleh jadi dia masuk Islam lalu sampai umurnya kita waliyazubillah wa na'udzubillah bisa keluar dari Islam. Tapi bukan berarti orang salah itu bilang benar, enggak. Kalau salah bilang salah, kalau salah bilang salah. Maksudnya orang baik, orang benar. Kan ada orang yang begitu, ya, baik di dalam kayaknya bodoh kok, padahal Masya Allah punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Orang lebih besar dari kita, ya, sudah pasti dia lebih mulia dari kita. Orang lebih tua dari kita, ya sudah pantas dia lebih mulia. Kenapa? Lebih banyak dia mengarungi kehidupan, sudah banyak umurnya digunakan untuk ibadah, saya masih kecil. Nah, kita lihat sama yang masih kecil, dia masih kecil, ya, dosanya belum banyak, kalau saya sudah banyak. Masya Allah. Jadi saling kita, saling memuliakan, saling mengakui, bukan saling menjatuhkan. Tapi bukan berarti orang salah kita benerin, bukan. Kalau salah bilang salah, ya, orang berbuat kesalahan, ya bilang salah, jangan kita bilang itu dia benar, kita jadi tobat, jangan begitu. Salah bilang salah, kalau Allah marah kita marah. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Seperti ini kan, ya, orang majusi. Ini belum masuk Islam sebelum ini, ya. Diceritakan baru masuk Islam. Faqala, lalu ia berkata, wa kharra min sa'ati, dan ia pun tersungkur daripada waktunya itu, pada waktu itu maksudnya. Menyintang dalam keadaan mati. Jadi boleh jadi orang non-muslim
baik daripada kita. Kenapa? Boleh jadi ketika dia akhir umurnya masuk Islam lalu meninggal dunia. Sudah. Kita waliyadubillah. Sudah mau meninggal, keluar daripada Islam. Namun bila berapa banyak orang yang tadinya rajin ngaji lalu berhenti ngaji? Banyak yang gitu? Banyak. Tapi rajin ngajinya, rajin ibadahnya lalu stop, berhenti, stop. Nanti apa? Putus daripada hidayah Allah. Begitu pula dalam agama, akidah. Kan rugi kalau dapat jadi kagak dapat, kalau bahagia jadi kagak bahagia. Fawasaltuhu wa kafantuhu, lalu aku mandikan dia dan aku kafankan dia. Kurang nun ya. Wassallaitu alaika. Aku mandikan dia. Wakafantu, aku kafankan dia. Kurang nun ya. Wassallaitu alaika, dan aku sholatkan atasnya. Wadafantu, dan aku kuburkan dia. Wakana Abdullah, dan ada Abdullah al-Ibn al-Arab. Ya Allah berkata kepada dia, ibadallah wa hamba Allah, istakmil sahwa'an akhal kila ita'an. Berbuatlah kamu kepada orang yang berbuat olehmu akan dermawan kepada makhluk Allah Ta'ala. Fa'innahu kama sesungguhnya yang kulul a'da'a ila darajatil akibah. Karena sesungguhnya dia dapat memindahkan musuh Allah kepada derajat cinta itu orang sahab. Makanya kita kalau ada orang sahab, orang dermawan, jangan jangan itu terpindah. Kemarin udah ya, kalau ada orang yang sahab dia kekelincir, itu dia cepat ditolong Allah Subhanahu. Sakop dermawan, duit sama dia kecil aja, bantuin orang gampang aja. Sakop orang-orang pada serakah sama duit ya, gampang aja masih. Kalau sedekah musola gampang, sedekah sama masjid gampang, tapi sedekah sama orang susah. Ya bisa sih orang sedekah paling, tapi berapa duit? Paling berapa duit sih? Tapi ukuran yang banyak nggak semua orang bisa. Kita kadang sedekah sama orang tua aja belum pernah banyak ya, seumur itu paling-paling banyak 1 juta. Iya, sedekah sama orang tua aja gak pernah banyak, paling-paling banyak 1 juta. Belum pernah yang banyak banget. Kalau orang tua udah meninggal dunia, orang tua udah meninggal dunia masih gak mau juga sedekah. Iya, padahal udah diajakin sama saudaranya. Gak mau juga keluar. Nanti itu tuh bagi bandanya, bapaknya udah meninggal. Akhirnya kita patungan, buat sedekah kagak mau. Akhirnya apa yang dilakukan? Sedekahnya 7 hari, 40 hari, ya, setengah bulan 40 hari, setahun pakai apa? Duit apa? Duit tarika ya. Kelontan kita mau. Orang kita udah di sekolah, dididik, dibiayain, dikawinin, dipergi ajiin, dibeliin tanah, dikawinin. Ya Allah, itu udah ratusan juta.
dilarang. Enggak pernah orang tua kita tuntut sama kita. Apa yang dapat kita bagi kepada orang tua kita? Apa? Jadi, kalau orang tua sudah meninggal, lagi ngurusin meninggalnya dia, kita masih ribut aja. Enggak mau kita bantu orang tua, kebangetan banget. Justru seharusnya ketika orang tua kita meninggal dunia, ya, kita berlomba untuk membiayai. Terakhir kali di dunia ketika beliau masih ada, walau tinggal jasad, kita bakti kepada beliau. Pesan-pesannya kita ingetin, jangan sampai kita lalaikan. Faqaulun nasi, perkataan nasi, fatakramu bita'aini maftuhaini, dengan dua ta dipatahkan, ta'in kuntan dan sudah tajur sifta kalimah, jika engkau seorang yang bersifat hambat, jadilah kau orang yang karim, mulia. Wal karim, orang mulia itu man yufidu, orang yang memberikan faedah, ma yang bagi apa yang sebagiannya. Nah, ini wajib, bukan karena ada gantian orang yang mulia. Jadi orang mulia itu enggak ya, diupain baru mau, enggak. Tanpa upah mau, tanpa upah mau. Kami paman bazal al-ma'ala lijalbi naf'in awli khalasi al-dhambi falaysa jadi kerim. Maka siapa yang memberikan harta untuk menarik manfaat, ada udang di balik batu. Nolongin tapi ada harapan duit. Nolongin tapi ada harapan duit. Aulil khalasi minadzambi, atau untuk selamat daripada ketercelaan, oleh sabiq karimin, maka itu bukan mulia. Jadi mulia orang karim ikhlas, enggak mengharapkan apa-apa. Dengan kita, masya Allah.